Asy-Syekhuna Muhammad Arsad Al-Banjari, beliau menukil dari satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Sidin, Rasulullah bersabda, "Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu." Barang siapa yang mengenal ia akan dirinya, niscaya mengenal ia akan Tuhannya. Artinya, tangga untuk ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah dengan pengenalan yang sebenar-benar pengenalan, adalah seseorang tersebut hendaklah dia mengenal, mengetahui siapakah dirinya ini. Dalam hal ini, Asy-Syekhuna Muhammad Arsad Al-Banjari mengungkapkan, merujuk daripada hadis ini, ada tiga tangga, ada tiga tahapan bagaimana orang tersebut wusul kepada Allah, sampai kepada Allah, muqarrabin ilallah, dekat dengan Allah, yang mana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, fa'amma in kana minal muqarrabin farahu wa raihan wa jannatun na'im. Adapun orang-orang yang didekatkan kepada Allah, orang-orang yang dihampirkan oleh Allah kepada Allah, namanya orang-orang yang muqarrabin. Nah, untuk mencapai muqarrabin di sini, terbuka hijab dengan Allah, dekat dengan Allah, hampir dengan Allah, Asy-Syekhuna Muhammad Arsad Al-Banjari mengajarkan kepada kita, yang mana beliau pun mengambil pelajaran guru-guru besar beliau, di antara Asy-Syekhuna Muhammad Samman bin Abdul Karim Al-Badani. Beliau ini adalah seorang wali kutub Ghausul Azam, kutubul wali, dan murid-murid Syekh Samman ini rata-rata kutub-kutub wali besar. Ada tiga tangga. Tangga pertama, ujar Datu Kelampayan, kita harus mengenal asal kejadian diri kita. Tangga yang kedua, mematikan diri sebelum mati. Tangga ketiga, mempanakkan diri kita sehingga mencapai makam bakok. Inilah tiga tangga yang insya Allah kita akan kaji bersama-sama sebagai perjalanan hidup kita menuju Allah. Bermula, hakikat mengenal diri itu tiga perkara, ujar Datuk Kalampayan. Pertama, mengenal asal kejadian diri. Dari manakah diri kita ini? Siapakah diri kita ini? Yang sesungguhnya diri kita ini kalau dilihat secara zahir ada dua unsur. Ada unsur jasmani, jasad, raga yang kita bisa melihat langsung dan bisa diraba mulai ujung kaki sampai ujung rambut, namanya disebut dengan wujud jasmani. Tapi wujud jasmani ini tidak ada fungsinya, tidak ada perannya apa-apa, dia hanya sekedar kurungan, wadah, tempat, wadah, tempat, kalau bahasa kasarnya, patung, boneka. Maka yang berperan di dalam diri, dalam jasad itu yang berperan, sehingga kenapa si jasad ini bisa bergerak, bisa merasa, bisa mengenal, itu semua dikarenakan ada satu diri yang lain yang tidak bisa dilihat oleh panca indera manusia biasa, tapi nyata adanya, disebut dengan nama diri rohani. Berarti kita ini terdiri dari dua unsur, ada diri jasmani, ada diri
rohani. Diri jasmani ini sebagai media, sebagai alat, wadah, tempat yang berperan, yang sangat menentukan, yang adalah diri rohani atau sebenarnya roh. Nah, diri rohani inilah yang melihat jahir pada mata. Diri rohani inilah yang mendengar jahir pada telinga. Diri rohani inilah yang berbicara, yang berkata-kata, yang berzikir, yang bertasbih, yang memuji Allah jahir pada mulut. Jahir diri rohanilah yang berpikir, yang mendapatkan wawasan keilmuan jahir pada otak. Diri rohanilah yang merasa sakit, senang, sedih jahir pada rasa. Diri rohanilah bergerak, berbuat, berlaku jahir pada anggota. Jadi yang bergerak, yang berbicara, yang ngomong, yang rasa, yang sebenar-benar diri kita itu adalah diri rohani. Coba kita lihat contoh orang yang sudah meninggal dunia. Tidak ada yang kurang dari mereka, Bapak Ibu. Mayat, jenazah, mata ada. Gak hilang matanya. Mulut, telinga, hidung ada. Semuanya lengkap. Jantungnya gak hilang. Semuanya ada. Tapi kenapa tidak bisa bergerak? Kenapa tidak bisa bicara lagi? Kenapa tidak bisa berbuat? Jawabannya, karena rohnya tidak ada. Berarti sekali lagi, sesungguhnya roh inilah yang bergerak. Roh inilah yang melihat. Roh inilah yang berzikir. Roh inilah yang bergerak. Roh inilah yang sholat. Roh inilah yang baca Quran. Roh inilah yang ma'rifat. Roh inilah yang mendengar. Roh inilah yang berkata-kata. Roh inilah yang merasa senang, yang merasa sedih, yang merasa sakit, yang merasa bahagia, yang merasa segala-galanya. Roh itulah hakikat diri kita. Nah sekarang, siap dari mana asal jasad kita ini? Dari mana asal roh kita ini? Maka Asy-Syaikhuna Muhammad Arsad Al-Banjari memadahkan lawan kita barataan. Sidin mengkabarkan ini bukan dari Sidin, dari guru-guru-guru Sidin sampai kepada Rasulullah. Ulama besar, alim, arif billah, imam kita, patokan kita, baik dalam ilmu tauhid, ilmu fiqih, tasawuf, yang dilakukan lagi kebenarannya, keulamaannya, kewaliannya, karamatnya, punya juriat, sampai di atasnya ada syekh besar, Abina Zaini bin Abdul Ghani, yang juga menyauk ilmu dari beliau. Apa jadi itu kelampaian dengan singkat? Asal kejadian diri itu, yaitu daripada Nur Muhammad, singkat sih memadahi, berarti asal kejadian jasad daripada Nur Muhammad, asal kejadian roh daripada Nur Muhammad. Berarti jasad dan roh kita ini, ujar Datu Kalampayan, adalah daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad yang berjahir, jasad namanya. Nur Muhammad yang ada kelihatan, roh namanya. Jasad dan roh ini namanya Nur Muhammad. Dan ini berhubungan dengan apa yang diungkapkan oleh Ghausul A'zam Qutubul Wali As-Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu Sirrahu dalam kitab beliau yang bernama Sirrul Asrar. Apa ujar beliau? I'lam waffaqallahu lima yuhibbu wa yardha. Ketahuilah, ujar Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani,
Semoga Allah memberimu taufik pada apa yang dicintai dan diridhoinya. Lamma khalaqallahu ruha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan min nuri jamalihi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan roh Muhammad atau disebut dengan Nur Muhammad, ya roh Muhammad atau Nur Muhammad, pertama kali yang diciptakan sebelum adanya yang ada, sebelum adanya langit, sebelum adanya bumi, sebelum adanya segala sesuatu, adalah yang pertama diciptakan Allah, dizahirkan oleh Allah rohnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min nuri jamalihi, daripada cahaya jamalnya, daripada nur jamalnya Allah. Allahu Akbar.